kita sudah sampai. So, punya bibi ini akan terasa ya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton channel aku ni. Dan kepada yang belum lagi subscribe, boleh tekan button subscribe kat bawah ni. Yang dah pun subscribe, terima kasih aku ucapkan. Dan hari ni, kat depan aku ada nasi ayam gepuk Pak Gembus. Aku rasa ayam gepuk Pak Gembus ni dah lama lah dekat Malaysia dan dia famous juga. Tapi dekat Ipoh ni baru lagi, kira baru juga lah. Aku pun belum pernah try ni lah, first time aku nak try. Dan tadi masa aku beli, aku ada buat video sikit dekat kedai tu. So sebelum aku buka ni, kita tengok video tu sekejap. Okay, so itulah video yang sempat aku rakam kat kedai tadi. Tadi aku pergi, tak ada orang ni, ada 2-3 orang sebab dia baru buka. Aku tengok dia punya waktu dia masa sekarang ni aku, masa KP ni aku rasa. Dia buka 11.30 sampai pukul 6 petang. Okay, so set yang aku beli ni, aku beli set B. Tadi aku ada tunjuk menu dalam video tadi. Okay, yang biasa. Then aku ada add-on sambal yang pedas. Sambal pedas ni satu harga dia RM2.50. Okey, aku tengok tadi dia punya sambal level kepedasan ni kita boleh pilih lah. Ada 4, satu yang tak pedas langsung, lepas tu yang biasa yang aku ambil ni, lepas tu yang pedas, yang satu lagi extra pedas lah. Tapi aku tak berani nak try yang extra pedas ni. Okey, tempe, tauhu satu, ini sayur, kubis dengan timun sikit. Ni dia punya ayam. Aku pernah juga makan ayam gepuk juga kat tempat lain. Ada yang jenis bagi dengan sup, ada yang tak ada, yang macam ni tak ada lah. Okay, so aku nak try yang biasa dulu. Okay, color dia tak merah, color dia warna oren-oren sikit. Ni ada lah merah-merah cili. Okay, aku ambil sambal dia, tengahkan dengan nasi. Rasa lah pedas ni untuk yang level biasa ni. Ini pedas, aku rasa ini pedas yang aku boleh tahan. It's still kuat juga pedas ni. Sambal dia ada masin-masin sikit. Rasa kacang tu ada tapi tak kuat sangat. Itu yang biasa. So aku nak try yang pedas. Okay, ini yang pedas punya level sambal. Try makan dengan nasi dia. Okay, aku try lagi sebab macam tak rasa ni. Macam aku tersilap pun. Aku tak tahu. Mungkin ni yang biasa. Sebab aku perasan dia punya kacang dia banyak. Lepas tu tak rasa langat lah pedara. Yang aku makan tadi tu, yang first tadi tu, aku rasa itu yang pedas. Okay, sebab terasa lah pedas dia. Aku dah start tidur lah. Dia sebenarnya dia ada tulis tadi, tak tanya, tapi tulisan tu dah hilang juga dia punya tulisan. So aku ingat kan dia tulis B tu biasa. Mungkin dia tulis P kot yang ni, pedas. Yang level pedas, pedas dia memang terasa pedas, tapi aku boleh tahan lagi. Still, aku makan berpeluh. Kau boleh nampak lah. Peluh. Kalau orang yang tak apa-apa tahan pedas, pernah juga makan pedas, boleh try yang level biasa. Emang apa sih gak boleh?
sombong amat. Tuan tu pun pedas juga. Tidak dia teruk sangat. Di dalam lama baru pedas dia sampai. So, aku punya bibir ni akan terasa lah. Pedas dia lambat sikit sampai. Aku tak tahu muka aku macam mana. Tapi aku boleh rasa peluh banyak. Sambal ni walaupun dia pedas. Dan pun tengok muka aku dah berpeluh macam ni. Tak tahu lah merah ke tak. Still kita nak makan dengan sambal tu. So aku rasa ayam gepuk Pak Gembus ni dia sedap. Okay. Nasi dia boleh tahan banyak. Ayam pun walaupun tak besar sangat tapi cukup lah. And then sambal dia, sambal dia sedap. Level biasa tu aku boleh tahan. Yang untuk level pedas sampai aku peluh macam ni pedas tu. Okay, kalau aku ambil yang extra pedas tu aku akan makan sambil minum aku. So aku rasa itu je video untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Aku nak habiskan nasi ayam gepuk Pak Gembus ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.